Raut wajahnya kini tampak telah menua. Namun Ki Slamet masih ingat kala menceritakan pengalamannya bertatap muka dengan Bung Karno di film G30 SPKI. Ki Slamet kala itu berperan sebagai Brigadir Jenderal Suparjo, satu-satunya jenderal yang memiliki peran dalam pemberontakan Naas puluhan tahun silam itu. Awalnya saya ragu menerima bermain film di G30 SPKI ini, sebab itu adalah film yang sensitif, tapi Arifin Cenur, sutradara film, meyakinkan saya untuk memerankan peran itu. Menurut Ki Slamet, Arifin mengajaknya bermain film dengan santai tanpa ajakan secara serius untuk memerankan seorang jenderal. Namun, jenderal yang ia perankan bukanlah satu di antara 7 jenderal yang dihabisi dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang dalam. Ternyata dirinya memerankan seorang Brigadir Jenderal bernama Suparjo yang memiliki peran dalam pemberontakan yang kontroversial itu. Dia mengajak saya, biasa aja, mau main film gak? Nanti kamu meranin jadi Jenderal Suparjo, ya karena mirip, kamu pasti bisa. Kenangnya seraya mengernyitkan dahi mengenang masa lalu. Ia pun teringat saat Arifin melatihnya bermain di film itu, saya diajarkan memegang rokok, kemudian duduk sembari berpikir yang susah-susah, jadi tampak serius. Setelah menurut Arifin sesuai, kemudian dia mengajak saya main film. Bagian film yang ia kenang adalah kala Bung Karno yang diperankan Umar Khayyam itu memegang pundaknya. Itu momen yang saya ingat. Dari film itu saya ingat dibayar 5 juta rupiah zaman Pak Harto dulu besar segitu. Kini meskipun tubuhnya kian menua, semangat Ki Slamet bergelut di dunia seni peran masih berkobar-kobar. Terbukti dengan masih aktifnya dia bermain teater wayang orang di Gedung Wobarata Senen, Jakarta Pusat. Saya sudah cinta dengan seni teater sejak kecil. Ayah saya bermain teater, dari dulu saya bermain teater tradisional. Sudah puluhan tahun lah di dunia seni ini. Kalau di dunia perfilman total sudah 37 film yang saya mainkan. Saat ini seni teater untuk mencari hiburan buat saya sendiri saja, tandasnya.